Iya lo, salah pencet. Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react nih ke NCT dulu guys, yang 127. Ini judulnya Dreamer guys. Gue penasaran banget nih guys. Ini karena bukan karena teman-teman request, tapi gue lagi denger Spotify tiba-tiba muncul nih guys. Wah, ini boleh nih buat gue reaction nih guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplak. Oke guys, ini udah langsung ditampilin sama Jaehyun guys. Jadi kita langsung riak aja guys, tanpa basa-basi. Let's go, 1, 2, ceplok. Vintage. Wah guys, ini vibe-nya, gue langsung denger vibe-vibe 80s guys ya. 80s, 70s, 80s. Jadi kayak Earth, Wind & Fire vibe-nya guys. Oke, kita lanjut dulu guys, kayak gimana ke depannya. Horror section ya. Wih, nice. Anjrit. Ini Yuta kan guys? Anjir suaranya. Ulang guys. Dia langsung pertama ya. Wait, gue ulang dulu guys. Ini lagunya soalnya cepet banget guys, cuma 1 menit 35 detik guys. Nice Yuta. Suaranya anjir tebel suaranya guys ya. Yuta itu tebel suaranya. Hey Chan. Sorry guys, tuh apa dikasih suara ya guys? Oh, cuma 2 kali. Wih, Taeyeon rambutnya baru nih guys, Taeyeon. Ponian. Oke, ini musik-musik kayak ini kayak jenis-jenis Earth, Wind & Fire kan, itu dia nge-loop aja guys. Sebenarnya dia punya pola apa? Pola pattern chord progression-nya. Ini sama aja kayak lagunya Treasure-nya Bruno Mars, itu pola pattern-nya gitu aja guys ya. Ini sama kayaknya guys. Oke, tadi Tail ya. Mark, ada part nggak dia? Oke, Doyoung. Johnny juga ada ya. Ya, 127. Oh, gue suka deh guys. Dari sini guys, peralihan di sini kan brass section dikosongin guys ya. Tapi pas masuk bisa dibilang ref kali guys ya. Brass section mulai masuk dan itu full automate guys. Jadi musiknya rada jalan aja menurut gue. Hidup gitu. Asik. Ini gue denger juga ada suara-suaranya Yuta yang ngambil adlibs guys ya. Soalnya tadi lumayan berkarakter guys Yuta di depan. Nice. Doyoung. Terima. Anjir lagunya enak banget vibe-nya guys. Santai gitu. Gitar masuk dan Mark masuk guys. Palm mute di sini gitar. Nice. Oke. Okay. Asik ya. Asik Mark. Yo, iya banget sih. Ah, udah gitu dong. Asli bener guys, cuma gitu doang guys. Oke deh, gue pause dulu guys. Tapi yang pasti guys, gue denger secara instrumennya ini gue manis banget sih guys. Ini vibe-vibe zaman dulu. Cuman mixingnya cenderung lebih modern guys. Terus sama vokal Yuta sih ini cuman 2 kalimat ya kayaknya. 2 kalimat guys. Gila, tapi itu esensinya full banget guys. Itu vokalnya gue lumayan kuat. Dia punya tone, lumayan vokal tone rada gimana guys ya. Kuat di tenggorokannya guys, jadi kayak gue bukan vokalis sih guys, jadi gue susah untuk gambarin guys. Tapi ini vibe-nya nih cenderung looping, banyak perputaran progression-nya hanya blok balik sampai habis. Lagunya juga cenderung simple, tapi diwarnai dengan vokal-vokal yang sabi sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Chris, sign out, bye-bye!